saya akan membuat balapan untuk para pembalap jalanan apa namanya kemarin? Balap liar ya. Jadi balap liar itu akan saya fasilitasi, bukan dimusuhi ya, bukan ditangkapi, akan saya fasilitasi dia. Fasilitasi balapan-balapan liar yang dilakukan oleh Bali atau pembalap liar ini sudah terjadi dari zaman almarhum Ali Sadikin juga sudah ada ya. Namun yang terjadi adalah problemnya ini adalah tidak adanya kontinuitas, tidak adanya peran kontribusi atau partisipasi daripada stakeholder. Idenya bagus sekali, namun harus didukung oleh banyak stakeholder, salah satunya yaitu dari eksternal, dari PMJ sendiri, karena ini bidang menyangkut kaitan dengan olahraga motor, berarti ini harus dilibatkan karena mereka yang ahli, mereka ini adalah domain mereka ya di dalam olahraga atau aktivitas tersebut. Kemudian harus didukung oleh Pemda, karena bagaimanapun fasilitas yang akan digunakan akan melibatkan Pemda. Nah, dalam hal ini Pemda juga akan terlibat, selain menyediakan fasilitas juga ikut turun melakukan sosialisasi ini. Cara efektif yang lebih sempurna maksud saya, itu harus dilalui dari dua elemen, yaitu edukasi tentang keselamatan secara menyeluruh. Sehingga orang-orang tahu aturan-aturan, norma-norma keselamatan itu bukan ketika ada polisi atau ketika ada bapaknya, tetapi itu adalah kebutuhan hidupnya. Elemen kedua yang harus dilakukan tadi, edukasi termasuk sosial ya, yaitu reinforcement, penegakan tanpa pilih kasih gitu ya.